Jadi untuk yang 1823 ini sebuah reaksi orde satu di komposisi A dijalankan menggunakan yang 10 reaktor pada eksperimen. Kemudian disuruh mencari dari role play backward diffusion yang dijalankan yaitu untuk efek determinan yang dijalankan yaitu apakah termasuk diffusion free, strong resistant, atau intermediate condition. Dimana untuk 1823 kondisi 1, 3, untuk W, kondisi 1 sama dengan 1, CA 0, kondisi 1, 100, untuk V, 9, kemudian untuk XA 0,4, kemudian untuk kondisi 2, yaitu DP 12 dengan W 4, CA 0, 300, V-nya 8, XA 0,6, dengan reaksinya A ke R. Kemudian, untuk penyelesaiannya, karena menggunakan mid flow, saya mencari untuk nilai CA nya dulu yaitu CA sama dengan CA 0 1 min XA sehingga untuk kondisi 1 didapatkan CA nya 60, kemudian untuk kondisi 2 didapatkan CA nya 120, kemudian untuk diffusion free itu nilai K2 per K1 nya itu sama dengan 1, kemudian untuk strong resistant K2 per K1 nya sama dengan DP 1 per DP 2 sehingga didapatkan 1/4. Kemudian itu T aksen yaitu T aksen sama dengan W per V sama dengan CA atau CA per W aksen kali CA sehingga untuk K1 aksennya yaitu V kali CA 0 min CA per W aksen kali CA sehingga didapatkan untuk K1 aksennya yaitu V dimasukkan yaitu nilainya 9 untuk kondisi 1, kemudian CA 0 kondisi 1 100, untuk CA 60 dikali W aksen yaitu 1 untuk CA nya 60 sehingga didapatkan K1 aksennya 6. Kemudian untuk K2 aksennya sama dimasukkan pada kondisi 2 didapatkan K2 aksennya yaitu 3 sehingga untuk K2 aksen per K1 aksennya 3/6 atau setengah karena nilai untuk diffusion free nya 1 untuk strong resistance nya 1/4 sehingga nilai K2 aksen dan K1 aksennya setengah sehingga pada kondisi intermediate condition di antara strong resistant dan diffusion free. Saya tambahkan di ya. Terima kasih Bu, saya izin stop share ya Bu.